Doa pagi. Tuhan Yesus, aku percaya pada kuasamu, selamatkanlah hambamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, jalan keselamatan kekal, kusongsong hari baru ini dengan semangat bergelora. Tuhan Yesus, terima kasih atas istirahat yang memadai semalam, hingga aku terjaga dalam kondisi bugar. Secara khusus, aku memohon kepadamu, berkenanlah engkau menganugerahkan rahmat keselamatan padaku. Tuhan Yesus, semoga keselamatan mengiringi setiap langkahku dalam meniti pematang hidup ini. Tuhan Yesus, aku percaya pada kuasamu. Kuasamu sungguh agung dan dahsyat. Tuhan Yesus, tiada kuasa apapun di alam semesta ini yang sanggup menandingi kuasamu. Tuhan Yesus, aku serahkan diriku, jiwa dan ragaku ke dalam kuasamu. Kiranya engkau saja yang berkuasa penuh atas hidupku. Semoga kuasamu saja yang menaungi setiap langkahku. Tuhan Yesus, jangan sampai ada kuasa lain yang mengusik hidupku. Tuhan Yesus, kiranya tanganmu yang berlimpah kasih menuntunku menuju puncak keselamatan. Aku meyakini, engkaulah jalan keselamatan yang hakiki bagi orang-orang yang percaya. Hanya kuat kuasamu yang sanggup menangkis setiap kuasa negatif yang hendak memasuki hati dan benakku. Tuhan Yesus, aku mohon, selamatkanlah hambamu ini. Aku percaya, kuasamu sanggup menyelamatkan aku, melepaskan aku dari jerat dosa. Tuhan Yesus, berkenanlah engkau mengaruniakan keselamatan padaku. Aku percaya sungguh pada kuasamu. Tuhan Yesus, aku ingin mengidungkan pujian bagimu, sebagaimana dilantunkan dengan indah oleh Nabi Daud. Jiwaku menantikan Tuhan dengan tenang. Dari Dia datang keselamatanku. Tuhan Yesus, jalan keselamatan kekal. Aku mendambakan keselamatan sebagai muara dari imanku padamu. Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Aku meyakini sungguh kekuatanmu yang dahsyat. Tuhan Yesus, aku ingin mengalami sepenuhnya berkat keselamatan darimu sejak aku masih hidup di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, dalam situasi apapun, berkenanlah engkau merahmati aku dengan berkat keselamatan. Tuhan Yesus, kiranya berkat kuasamu, hidupku senantiasa aman dan damai. Tuhan Yesus, nasihat Rasul Paulus menegaskan tentang keselamatan yang berasal darimu. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan Yesus, kiranya aku menyadari bahwa keselamatan bukanlah hasil upayaku, melainkan berkat kasih karunia dan kuasamu semata. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan,
keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.